tadi malam memang ada 273 orang yang dirawat di rumah sakit umum. Ada 24 rumah sakit yang memang sudah disiagakan. Dan yang terbanyak melayani kemarin dibawa oleh ambulan-ambulan kita adalah ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo dan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kemudian per malam tadi malam mayoritas sudah bisa pulang. Saya datang ke beberapa pasien, mayoritas keluhannya adalah soal sesak napas, pemeriksaan darah kurang gula, dan kelelahan. Kemudian mayoritas sudah bisa pulang. Ada 3 pasien yang dilakukan operasi karena pendarahan selaput otak, pendarahan otak dan trauma tulang belakang. Itu ada 3 orang. Kemudian per jam 10 tadi pagi yang masih berada di dalam perawatan di rumah sakit jumlahnya 19 orang. Ada di beberapa rumah sakit, yang paling banyak 11 orang di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Itu ada 11. Sama Rumah Sakit Pertamina ada 3. Yang lainnya satu-satu di Pelni, di Pasar Minggu, di Bakti Mulia, Pasar Rebo dan Arek. Masing-masing satu.